Bekasi. Hari ini saya diminta oleh Warta Kota untuk menyampaikan. Yang pertama, jika warga ya ada yang demam, terus suhu badan di atas 37, lemas, berkeringat, ya, tolong datang ke puskesmas, tolong datang ke rumah sakit swasta, tolong datang ke posko yang ada di stadion, dan tolong ke RSUD. Rapidnya sudah kami sebar cukup, ya. Selanjutnya jika diketemukan maka ada alur untuk dilakukan evakuasi atau dilakukan tahapan selanjutnya. PDP positif dirawat di rumah sakit swasta, di rumah sakit. Semua biaya berKTP Kota Bekasi ditanggung. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh teman-teman, saudara, ya, kerabat, ya, sahabat yang ada di Kota Bekasi, ayo himbauan apa yang disampaikan oleh pemerintah, ya, terus arahan, petunjuk, yuk kita patuhi karena ini untuk menjaga kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Ya, COVID-19 ini tidak kenal pangkat, COVID-19 ini tidak kenal strata, COVID-19 ini tidak berbentuk dan bisa dilihat dengan mata kepala. Oleh karena itu, sama-sama ya kita memutus mata rantai dengan menjaga physical distancing atau menjaga jarak, ya, atau juga kita mengisolasi di rumah sesuai yang diarahkan oleh Pak Presiden. Ya. Bahwa karantina wilayah terbatas, Kota Bekasi membentuk siaga RW, di dalamnya adalah nanti ya, ada keluarga, ada RT, ada RW, melakukan tahapan isolasi ya, di kelurahan, di kecamatan. Persoalan di tingkat kota dengan persoalan di provinsi adalah kewenangan Pak Gubernur dan kewenangan Presiden. Saya selaku wali kota hanya mampu ya bagaimana meminimais persoalan-persoalan yang ada untuk kebersamaan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Yang tidak patuh, bagi masyarakat yang mengabaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Wali Kota ditugaskan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan. Pak Kapolres melaporkan sudah ada 10 orang kalau tidak salah yang akan ditindak melalui sidang melalui online. Saya kira terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Wali Kota yang terus bersama-sama mengingatkan warganya agar ya virus ini tidak terus berkembang dan tidak terus memenuhi rumah sakit swasta maupun juga rumah sakit pemerintah. Yuk kita lawan, yuk kita putus mata rantainya. Semoga tidak menyebar ke seluruh warga yang ada. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe ya.